Halo semuanya, di video kali ini cara kita menyembunyikan foto ataupun video di HP Infinix. Buat teman-teman pengguna HP Infinix, nah untuk cara menyembunyikan file foto ataupun video, jadi silahkan teman-teman buka dulu pengaturan. Nah seperti ini ya pengaturan di HP Infinix. Silahkan di sini teman-teman cari yang namanya kita cari yang ini privasi, tekan di sini ya perlindungan. Di sini kita tekan hide. Buat teman-teman yang baru itu biasanya akan disuruh membuat kata sandi ya, dikarenakan saya sudah membuat. Jadi di sini saya masukkan kata sandi yang sudah saya buat. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita pilih yang gambar ya. Tekan lagi di sini, kemudian kita tekan tanda tambah di bawah. Nah, jadi di sini kita pilih saja foto ataupun apa yang ingin kita sembunyikan. Nah, contohnya kayak gini, tekan konfirmasi. Nah, maka dia akan ada seperti ini. Untuk di video, kita tekan video, tekan tambah. Nah, di sini silahkan teman-teman tambahkan video mana yang ingin disembunyikan. Nah, setelah itu kita akan coba lihat di galeri HP Infinix ya. Itu seharusnya tidak ada muncul foto yang sudah kita sembunyikan tuh. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman bisa mengembalikannya lagi. Jadi caranya di sini kita buka lagi, tekan add hide. Nah, tekan gambar, tekan di sini, kemudian tekan pilih, tekan checklist ini, kita pilih di bagian sini, pindahkan kembali, tampilkan. Nah, begitu juga dengan videonya. Kita kembalikan dulu ya teman-teman ya. Tekan tampilkan kembali. Oke, sekarang kita cek. Itu seharusnya sudah ada tuh. Kan sudah ada ya teman-teman ya, tuh. Oke, jadi caranya seperti itu ya untuk di HP Infinix. Oke, silahkan teman-teman coba. Semoga video singkat ini bermanfaat ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang ada pertanyaan seputar HP Infinix, silahkan komen di bawah ini.